apa namanya menjaga sebenarnya. Nah, sebelumnya di mungkin wali kelas kalian sudah pernah mengucapkan kelas dia karena akan sering berhubungan dengan kita praktek menggunakan alat. Nah, menggunakan laptop, HP, apapun itu. Jadi perlu kita menyetujui atau menyepakati sesuatu agar nantinya saat kalian belajar informatika menggunakan alat-alat tersebut tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Ya, bisa belajar dengan baik, bisa menyerap ilmu dengan baik, jadi pembelajaran itu bisa berhasil. Ya, paham itu? Nah, itu jadi tujuannya sekarang. Nah, mak ingin mengembangkan aspirasinya. Ya, jadi Pak Rani kasih stick notes. Kalian tuliskan apa keinginan kalian, tentang kesepakatan apa yang kalian inginkan, kelas yang bagaimana yang kalian inginkan, guru seperti apa yang kalian inginkan. Ya, ada bayangan? Ya, jadi tidak jangan malu-malu. Kalau biasanya kan kalian sudah angkat tangan. Ada yang bisa dipahami? Ya. Nah, ini setiap ini buat makan tetap setiap dulu.
Terus yang kedua, aku merasa tidak nyaman ketika kotor tadi, ketemu kelas yang bersih, berisik lagi, diejek. Nah, ini penting dibaca. Ini di luar, apa sih harusnya diejek? Kalian kenal kata perundungan ya? Bullying. Ya. Jadi di era sekarang itu perundungan dan bullying sangat-sangat di apa namanya ya? Pokoknya kegiatan itu paling anti lah sekarang. Ya. Jadi ketika kalian pakai baik itu sebagai pelaku atau korban, ya korban utama, jangan takut atau malu untuk melaporkan diri, ya, laporkan guru atau siapa yang percaya, ya laporkan saja. Nah, namanya kembali ini maksudnya pada pernah kejadian perwalian Pak Rumi kelas 9 sudah tamat sekarang.